Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada sesi PDPR yang berikutnya. Jadi hari ini cikgu tak tunjuk muka cikgu . Hari ini buat lain sikit lah. Jadi kita sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini, aktiviti muka surat 57. Jadi kalau kita tengok buku aktiviti muka surat 57, tajuknya Sang Burung Hantu Penjaga Ladang. Tengok apakah peranan burung hantu ini untuk menjaga ladang. Kita baca dahulu. Pada suatu hari, Makcik Rokiah berasa sangat sedih. Buah sawit di ladangnya sering dirosakkan tikus. Rokiah, mari kita burung hantu. Tentu tikus takut akan burung hantu sebab namanya burung hantu, kata Pakcik Ramli kepada isterinya. Esokan harinya, Pakcik Ramli dua ekor burung hantu. Nama burung hantunya ialah Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil. Pada suatu petang, tikus sedang merosakkan setandan sawit. Tiba-tiba, lari, lari! Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil datang, jerit seekor tikus. Ha 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 ha! Semua tikus lain, mereka tidak lari kerana mereka tikus itu hanya bergurau. Tidak ada Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil di bumi ini. Kamu jangan menipu kami, kata mereka. Akhirnya, semua tikus itu mati kerana dimakan oleh burung hantu. Makcik Rokiah dan Pakcik berasa okey, murid-murid. Jadi tugasan kita hari ini ialah kita kena melengkapkan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan. Jadi kita tengok sini. Yang pertama, Rokiah, mari kita tempat kosong burung hantu. Jadi jawapan yang mana sesuai? Mari kita sekumpulan, mari kita ketawa, mari kita gembira, mari kita membela, mari kita memikirkan, mari kita membeli. Yang mana sesuai? Sesuai ialah membela. Mari kita membela lah sebab Pakcik Ramli mengajak Makcik Rokiah untuk membela atau memberi cadangan membela burung hantu. Tengok yang pilihan jawapan yang seterusnya. Keesokan harinya, Pakcik Ramli tempat kosong dua ekor burung hantu. Okey, membela kita dah guna. Jadi kita tengok. Keesokan harinya, Pakcik Ramli dua ekor burung hantu. Yang mana sesuai? Okey, membeli. Okey, membeli dua ekor burung hantu. Okey, pilihan jawapan seterusnya. Pada suatu petang, tikus sedang merosakkan setandan sawit. Sekumpulan ketawa gembira memikirkan. Jadi kita guna jawapan yang mana? Sekumpulan. Okey, penjodoh bilanganlah sekumpulan. Okey, tikus ni dia tak datang seekor-seekor. Biasanya dia datang secara berkumpulan. Jadi tikus ni sedang merosakkan setandan sawit. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang seterusnya. Ha ha ha, semua tikus lain. Apa ni? Ha 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 ni maksudnya apa? Maksudnya ketawa kan? Jadi pilihan jawapan kita ialah ketawa. Semua tikus lain ketawa. Mereka tidak lari kerana mereka tikus itu hanya bergurau. Mereka gembira atau mereka memikirkan? Jadi mereka memikirkanlah. Mereka merasakan tikus itu hanya bergurau. Okey, seterusnya yang terakhir. Makcik Rokiah dan Pakcik Ramli berasa gembira. Jadi kita baca semula petikan ini dengan jawapan yang lengkap. Pada suatu hari, Makcik Rokiah berasa sangat sedih. Buah sawit di ladangnya sering dirosakkan tikus. Rokiah, mari kita membela burung hantu. Tentu tikus akan takut akan burung hantu sebab namanya burung hantu, kata Pakcik Ramli kepada isterinya. Keesokan harinya, Pakcik Ramli membeli dua ekor burung hantu. Nama burung hantunya ialah Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil. Pada suatu petang, sekumpulan tikus sedang merosakkan setandan sawit. Tiba-tiba, lari, lari! Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil datang, jerit seekor tikus. Ha ha ha! Semua tikus lain ketawa. Mereka tidak lari kerana memikirkan tikus itu hanya bergurau. Tidak ada Sang Hantu Besar dan Sang Hantu Kecil di bumi ini. Kamu jangan menipu kami, kata mereka. Akhirnya, semua tikus itu mati kerana dimakan oleh burung hantu. Makcik Rokiah dan Pakcik Ramli berasa
Bila okay, jadi kat sini murid-murid, Pak Cik Ramli dan Mak Cik Rokel berasa gembira kerana hasil tanaman mereka tidak dirosakkan lagi oleh tikus. Jadi itulah gunanya burung hantu untuk mengawal mengawal kerosakan yang dilakukan oleh tikus. Okey. Jadi kalau murid-murid belajar sains, kita dapat kaitkanlah perkara ini dengan rantai makanan. Mungkin sains tahun 2 belum belajar lagi kot. Okey. Sekian sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Sekiranya ada persoalan, boleh tanya di ruang komen. Itu sahaja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.